Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, mengungkapkan bahwa bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK. Denny mengatakan kabar Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK telah disampaikan oleh banyak pihak selain dirinya dan juga sudah menjadi skenario pamungkas istana. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Denny pun mengatakan bahwa hal itu menjadi upaya rezim penguasa untuk menjegal Anies maju di Pilpres 2024. Menurutnya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi bagian dari rencana itu. Lebih lanjut, Denny juga mengatakan KPK telah memecahkan rekor 19 kali melakukan expose dan seorang anggota DPR menyampaikan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan segera menjadi tersangka korupsi. Prof. Denny itu hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran. Dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin ngarang-ngarang. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi. Dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum, karena betul-betul punya masalah, kita hormati. Tapi kalau itu dimasukkan sebagai bagian dari langkah politik pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya, menurut saya itu ya harus dilawan gitu, dan caranya melawan ya dengan opini publik, karena ini kan ranah publik bukan ranah pribadi. Jadi kita apresiasi pada Prof. Denny yang terus memberikan reminder, memberikan ingatan kepada lembaga-lembaga penegak hukum dari waktu ke waktu, sehingga kalau sudah mengalami public scrutiny, mengalami satu diskusi publik, maka mudah-mudahan seluruh aparat itu akan lebih hati-hati. Jadi dalam hal ini mengamini pernyataan tadi di akhirnya. Pokoknya kita berdoa mudah-mudahan itu tidak terjadi, hal buruk tidak terjadi, penyalahgunaan hukum mudah-mudahan tidak terjadi, dan semuanya memperoleh perlakuan yang adil, semuanya mendapat kesempatan untuk berkompetisi, bukan karena semata-mata tidak suka kemudian digunakan segala cara. Dan saya kira ini bukan karangan, karena dari waktu ke waktu memang muncul.